Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum min ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. أولاً حي على شكر الله تعالى الذي قد أتاحنا نعمة عظيمة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المجلس المبارك. ثانياً نصلي ونسلم على محمد أما بعد. Malam hari ini, yakni Kiai Haji Ahmad Mujab Mutohar selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi. Yang kami hormati Ibu Hajah Hanifah Eliusi, Magister Pendidikan, selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Quran Terpadu An-Nawawi, serta para asatid dan staf MTS Al-Quran Terpadu An-Nawawi. Dan tak lupa, Bapak Ibu peserta webinar Quranic Parenting Keluarga Al-Quran Keluarga Impian. Baiklah, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada webinar malam hari ini. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala madrasah. Materi webinar, yakni menduduki acara yang ketiga. Acara yang keempat, materi PPDB. Acara kelima, tanya-jawab seputar webinar. Dan acara yang terakhir, penutup dan doa. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan lantunan Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al Fatihah. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke acara yang kedua, yakni sambutan kepala madrasah Madrasah Tsanawiyah Al-Quran Terpadu An-Nawawi, terhormat Ibu Hajah Hanifah Elsi Al-Magister. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Ketua Yayasan An-Nawawi Ampel, Bapak Kiai Haji Mujab Mutohar, yang kami muliakan segenap Dewan Asatid Madrasah Tsanawiyah Al-Quran Terpadu An-Nawawi Surabaya, yang kami muliakan segenap Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Quran An-Nawawi, dan tak lupa juga kepada seluruh tamu yang hari ini hadir mengikuti webinar Al-Quran, Quranic Parenting pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Insya Allah akan ada banyak ilmu yang dibagi pada malam hari ini. Jika mungkin nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar madrasah kami atau seputar materi yang disampaikan, monggo bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni acara yang kami tunggu-tunggu, yakni materi webinar yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Mujab Mutohar selaku Kepala Pondok Pesantren Pondok Pesantren An-Nawawi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu para peserta webinar Quranic Parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah di waktu kurang lebih 30 menit kita akan mengkaji bersama kaitannya berkaitan dengan pendidikan anak dalam Al-Quran. Tetapi insya Allah webinar ini tidak hanya sekali, dua kali, insya Allah ada beberapa seri yang akan kami sampaikan karena kupasan atau cakupan pembahasan kita ini sangat luas. Untuk malam hari ini, kita akan fokus bagaimana pandangan Al-Quran terhadap anak. Kalau bisa kita gambarkan sekilas itu, ibarat kita berumah tangga, kita dianugerahi oleh Allah anak, maka anak dalam kacamata keluarga di dalam Al-Quran itu seperti apa? Maka kalau kemudian, mohon maaf, suara saya bisa didengar dengan jelas? Dengar jelas, baik. Karena ini saya merasa suara saya menggema masalahnya. Tapi alhamdulillah kalau bisa didengar, baik, baik. Jadi pembahasan kita malam hari ini, waktu yang sangat singkat ini, kita akan mengupas Al-Aulad fil Qur'an, yaitu anak dalam kacamata Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut al-aulad atau menyebut anak di dalam Al-Qur'an itu kurang lebih selalu berduet dengan al-amwal. Saya ulangi bahwa al-aulad itu selalu bersandingan dengan al-amwal, dengan harta. Jadi harta, anak, ini selalu bersandingan dan bahkan di dalam Al-Quran disebut di 24 titik di dalam ayat-ayat Al-Quran. Fi arba'ati wa ishrin, ada 24 titik yang itu muqaranah,
yaitu saling berdekatan atau saling berdampingan antara al-amwal wal-aulad. Tetapi dari 24 itu, 20 al-aulad atau mufradnya waladun, itu hanya dua. Dari 24, hanya dua yang redaksinya itu mendahulukan aulad baru amwal. Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ada 24 ayat yang mengupas antara anak dengan harta bersandingan, tetapi yang unik dari 22, semua mendahulukan harta. Yang dua itu mendahulukan anak, al-aulad. Apa ini? Apa rahasia dibalik kenapa harta didulukan, anak diakhirkan? Yang ada cuma dua saja. Anak didulukan, baru harta diakhirkan atau di sebelahnya. Itu hanya di dua titik. Para ulama memberi gambaran kepada kita. Para ulama ahli tafsir yang kita pahami, dua ayat itu ada di dalam surah Ali Imran, juga ada di dalam surah At-Taubah. Surah Ali Imran, surah At-Taubah. Para ulama ada yang memahami bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan harta terlebih dahulu. Itu karena al-hubbul fitri, atau kecintaan yang alami dari manusia itu. Dari manusia itu, kalau ditanya tentang cinta fitrinya atau cinta sucinya, itu pasti kalau disuruh milih antara anak apa harta. Kalau ditanya hati yang terdalam, maka yang didahulukan pasti anak. Kamu tak kasih uang 1 miliar, anak kamu tak ambil. Orang pasti milih tetap anak saya tak pegang daripada harta. Anak kamu tangannya tak potong, tak kasih uang, jantungnya tak ambil, atau apanya, organnya, ginjalnya tak ambil, tak kasih uang 1 miliar. Kalau yang ditanya ada al-hubbul fitri, atau dalam ada cinta yang suci, maka semua manusia pasti dikasih uang berapapun akan mendahulukan anak. Tetapi kalau dilihat dari sisi fi mawatinil ilha, dari sisi hawa nafsu, kalau ditengok dari sisi hawa nafsu, maka kudimal amwalu alal aulad ma'a anna hubbal aulati aksarul iltiha. Dalam artian apa? Harta itu pasti kalau korelasinya dengan hawa nafsu, orang pasti akan memilih harta daripada anak. Tetapi kalau dikaitkan dengan cintanya dia terhadap anak, maka ini mungkin yang kresek-kresek bisa dimut ininya apa namanya suaranya biar nggak mengganggu yang lain. Baik, terima kasih. Jadi kenapa harta itu didahulukan? Karena orang mendahulukan hawa nafsunya. Kenapa anak didahulukan di dalam Al-Quran hanya di dua surat di dalam Al-Quran atau badan Ali Imran? Itu karena dilihat dari sisi cinta kasih seorang orang tua kepada anak. Maka kalau kita sudah mengetahui bagaimana pandangan Al-Quran terhadap anak yang selalu apa namanya disandingkan dengan harta, maka Al-Quran menyebut ada kurang lebih ini yang dikumpulkan oleh para ulama, anak itu di kacamata Al-Quran atau di kacamata agama itu memiliki empat hal yang dia bisa berfungsi, bisa positif, bisa negatif. Yang pertama, jadi kita malam hari ini, Ibu Bapak, fokus kita adalah mengupas anak, parenting kita pada malam hari ini. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan adakan juga, nanti bisa sering diikuti terus. Jadi anak dalam kacamata Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal ayat 28, bahwa anak itu bisa jadi fitnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang agung. Coba jangan perhatikan.
para ulama tafsir, termasuk di dalamnya ada tafsir Jalalain dan tafsir-tafsir yang lain, fitnah itu bimakna imtihanun wahtibarun wabtila'un. Bisa sebuah ujian, bisa sebuah cobaan, itu fitnah. Kadang kita ini jadi orang tua, sudah benar-benar ingin bagaimana anak kita itu menjadi anak yang baik, tahu tentang agama. Orang tua sudah mengeluarkan uang untuk biaya sekolahnya, untuk macam-macam, tapi terkadang anak kita tidak nurut sama kita. Maka kemudian Al-Quran menyebutnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi terkadang harta kita, anak kita, itu bisa jadi fitnah. Maka terkadang, mohon maaf, terkadang bapaknya soleh, ibunya soleha, tetapi anaknya sukar untuk diajak kepada kebaikan. Maka penyebutan di dalam Al-Quran ini bisa terjadi fitnah. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi, kalau tadi fitnah itu di dalam surah Al-Anfal ayat 28, kalau di dalam surah Al-Kahfi ayat 46, anak terkadang disebut dengan zinatul hayati dunia, yaitu hiasan kehidupan dunia. Maka siapapun, sejelek apapun mungkin menurut orang anak kita itu gak patek ganteng, gak patek ayu, itu tetap dipuji karo bapaknya. Karena itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Anak kita maupun mau entah menurut orang itu sebuah kekurangan apapun, tetap pasti kita sayang. Kenapa? Karena bagi orang tua, anak adalah zinatul hayati dunia, hiasan kehidupan dunia. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia, bahwa harta dan anak adalah hiasan kehidupan dunia. Tetapi kita diingatkan oleh Allah, wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbik sawabaw wa khairun amala, bahwa amal-amal yang baik yang sudah dilakukan oleh seseorang itu lebih baik di sisi Tuhannya dalam sisi apa? Pahala dan balasan. Maka dari sini Bapak Ibu peserta webinar Quran Parenting Pondok An-Nawawi Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ingat bahwa anak kita itu hiasan. Itu yang harus dipaham, hiasan. Hiasan kesenangan dunia. Maka kalau kita kemudian ada capek merasa mengurusi anak, itu wajar. Namanya zina, hiasan. Maka kadang capek, jenuh, lelah, itu pasti ada. Panjenengan yang di sini sudah punya anak, pasti bisa merasakan. Yang belum nikah, yang tidak bisa merasakan. Yang dia bisa merasakannya sebagai anak, bukan sebagai orang tua. Nanti orang tua, kalau yang ikut webinar ini, yang telah dianugerahi oleh Allah anak, maka mereka akan tahu, kita akan tahu bahwa seburuk apapun perilaku anak kita, itu tetap bagi orang tua adalah anugerah yang luar biasa. Dan makanya karena itu anugerah, karena anak itu amanah, maka harus kita jaga. Konsep amanah itu kan cuma dua, Ibu Bapak. Tudayyi'unaha am tasunaha. Kita mensia-siakan atau kita menjaganya. Poinnya itu cuma dua. Kita kalau dikasih Allah anugerah, itu tudayyi'unaha am tasunah. Kita mensia-siakannya atau kita mampu menjaganya. Ya, semoga kita semuanya mampu menjaga anak-anak kita semuanya. Baik. Yang ketiga, selain anak di dalam Al-Quran disebut sebagai fitnah, yang kedua disebut sebagai zinatul hayati dunia, maka yang ketiga, anak itu juga aduun, bisa jadi musuh. Bisa jadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Ini ayat ini asbabun nuzulnya panjang. Jadi di era dulu itu ada anaknya itu masuk Islam, diparani bapake sampai Madinah. Ya ternyata ya apapun itu karena itu orang tua jadi bisa sampai bermusuhan karena beda keimanan. Tetap perintahnya Al-Qur'an, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Karena menyusulnya mereka juga iman. Jadi kalau kemarin yang melakukan penolakan, ya gimana lagi, itu sebuah kehilangan.
Maka kadang kita ini sudah ngajak anak itu bagaimana mau sekolah di tempat yang bagus demi masa depan mereka. Tetapi kadang ada pemberontakan, ada penolakan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada Allah, semoga Allah memberi apa namanya kemudahan untuk membimbing anak-anak kita dalam jalan kebaikan. Baik, yang terakhir Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah 25 menit. Ibu Yusi? Belum? Kurang 7 menit lagi. Oke, baik saya lanjutkan. Yang kedua, yang keempat adalah anak itu di dalam Al-Qur'an menyebutnya qurrota ayun, penenang jiwa. Di dalam surah Al-Furqan, kalau tadi adun itu di dalam surah At-Taghabun ayat 14, kalau qurrota ayun di dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya Ibadur Rahman, yaitu mereka berdoa, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan keturunan yang menjadi penenang jiwa. Ibu bapak, kita bekerja, kita menikah, kemudian punya anak, kita didik dengan pendidikan yang berkualitas. Itu tidak ada lain kecuali supaya sama-sama menemukan yang namanya qurrota, penenang jiwa. Penenang jiwa itu simple. Kita duduk bersamanya merasa nyaman, kita bersama anak kita, segala urusan terasa hilang, capek terasa hilang. Itulah qurrota ayun. Maka karena anak itu amanah, bisa jadi fitnah, bisa jadi musuh, bisa hanya sebagai hiasan dunia, tapi juga bisa sebagai menjadi penenang jiwa. Maka tinggal kita sebagai orang tua, mau diarahkan mana ini anak kita? Apakah sekedar jadi sebuah fitnah? Apakah malah hanya sekedar jadi hiasan kehidupan? Atau malah jadi musuh? Atau bisa menjadi penenang jiwa? Maka ayo kita sama-sama berusaha bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menenangkan hati orang tuanya. Membuat bangga orang tuanya. Membuat apa namanya siapapun yang menyebut namanya terasa mendapatkan kemuliaan. Maka dari sini Al-Qur'an insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan kupas detail bagaimana cara mendidik anak. Ini lagi kita ngomong koreksi anak dalam Al-Qur'an itu seperti apa. Jadi masih sangat dasar. Jadi anak di dalam Al-Qur'an disebut al-aulad fil Al-Qur'an, al-aulad fil Qur'an. Anak di dalam Al-Quran itu seperti apa? Jadi dia bisa jadi fitnah, bisa jadi musuh, bisa hanya sebagai zinatul hayati dunia, dan dia bisa menjadi qurrota ayun. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita perdalam setelah ada presentasi dari sekolah atau madrasah Tsanawiyah Al-Quran Terpadu An-Nawawi. Nanti insya Allah kita pertajam, silakan dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau, Bapak Kiai Haji Ahmad Mujab Mutohar. Selanjutnya, marilah kita beranjak pada acara selanjutnya. Ya. Selaku Wakil Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Al-Quran Terpadu An-Nawawi. Kepada beliau, Ustadz Ali, waktu dan tempat disilahkan. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Bisa dengar nggih suaranya nggih? Alhamdulillah. Dengar. Pada malam hari ini saya dapat berkumpul dalam acara webinar Quranic Parenting yang program ini merupakan salah satu program MTS Kota Surabaya dalam rangka PPDB 2022-2023. Alhamdulillah, mulai November kemarin, MTS Kita Surabaya sudah melakukan PPDB untuk tahun 2022-2023. Semoga acara pada malam hari ini bisa berlangsung dengan baik dan banyak sekali ilmu yang kita dapat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi seputar MTS Kita Surabaya, dia merupakan MTS formal di bawah naungan Yayasan An-Nawawi Ampel yang terintegrasi dengan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darut Ta'lim An-Nawawi yang berdiri sejak tahun 2012. MTS. Kalau MTS-nya berdiri tahun ini di kelas sudah buka angkatan pertama tahun 2021. Setelah MTS Surabaya ini merupakan MTS Geladang Pondok Pesantren. Jadi kalau MTS Kita Surabaya ini merupakan satu kesatuan dengan Pondok Pesantren. Pendidikan formal ini dijadikan satu dengan pesantren dalam satu sistem diharapkan dengan adanya generasi muda yang mandiri, agamis, dan berwawasan global. Jadi kenapa aku harus memilih MTS kita? Ya seperti itu. Karena kalau sudah sekolah formal dan juga mondok, bisa diharapkan generasi muda yang agamis dan berwawasan global. Okay, next, apa sih yang ada di MTS kita Surabaya? Banyak sekali keunggulan yang ada di MTS kita Surabaya. Salah satunya yang pertama, tahfidz Al-Quran 15 juz. Jadi biasanya kalau dari MI, kalau emang ada pegangan Al-Quran, bisa dilanjutkan nanti di MTS kita Surabaya. Tapi kalau tidak pun kita bisa, karena program unggulan yang pertama kami yaitu tahfidz Al-Quran 15 juz. Apakah bisa mencapai target? Kalau saya katakan insya Allah bisa. Kenapa kok bisa? Saya sangat, sangat yakin kita mengatakan bisa bahwasanya karena sistem-sistem MTS kita Surabaya adalah boarding school, anak-anak mondok, yang sekolah juga mondok, jadi untuk jadwal membuat deresan, membuat setoran, itu insya Allah sangat tertata. Jadi untuk target 15 juz insya Allah kita bisa. Selanjutnya, keunggulan kita, selain belajar umum, kita juga akan belajar kitab kuning, yang dimana itu bisa jadi hanya di pondok kita diajarkan, tapi di MTS kita Surabaya, karena juga pesantren, jadi anak-anak insya Allah akan ada pembelajaran kitab kuning. Kemudian dilanjutkan dengan bahasa asing ini, insya Allah kalau Arab Inggris sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Sudah ada program English Learning dan Arabic Club, itu jadi harian anak-anak MTS kita Surabaya. Dan untuk yang bahasa Jerman, karena kepala sekolah kita lulusan bahasa Jerman, dan insya Allah bimbingan kita sangat bagus, karena sudah ditangani oleh ahlinya. Kemudian leadership skill and public speaking, itu juga kita jadikan keunggulan, karena nanti anak-anak juga kita ajari public speaking bagus, kemudian kehidupan di pondok ini terbilang mandiri, jadi insya Allah anak-anak ini bisa menjadi generasi yang sangat bagus. Nah, selain itu juga akan ada perkembangan bakat anak-anak juga di pondok dan di MTS kita Surabaya ini tidak hanya belajar, kemudian menghafal Al-Quran, segala bakat yang ada pada anak
itu akan kita gali supaya bisa menjadikan keunggulan, salah satu keunggulan dari anak tersebut. Next, kemudian di MTS kita Surabaya karena sudah membuka PBDB tahun 2022-2023, mohon maaf. Slogan kita Rahimah Kota Surga, persiapkan anak hafiz Al-Qur'an sejak dini. Pendaftaran PBDB tahun ini kita buka sampai 20 Desember 2021. Mohon doa dan support Bapak dan Ibu menawi mungkin Bapak Ibu minta bisa share poster tersebut. Mungkin nanti lewat Ibu Bapak bisa tercipta atau muncul generasi yang tadi disebutkan penenang jiwa. Karena siapa sih yang tidak bangga dan tidak suka terhadap memiliki anak atau ponakan atau saudara ataupun teman lah. Sangat bangga sekali apabila kita memiliki anak yang hafizul Quran, ahlu Quran. Dan itu juga salah satu keistimewaan bagi orang tua yang memiliki anak hafizul Quran. Sekian presentasi PBDB malam hari ini. Untuk selengkapnya, Bapak Ibu peserta webinar bisa cek di akun sosial media kami. Next, ada YouTube, juga TikTok, Facebook, dan juga Instagram, atau bisa dicek di web kita, anawawi.dta.sph.id. Itu di sana juga sudah ada pemberitahuan mengenai PPDB tahun ini. Terima kasih. Mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab. Kali ada yang mau tanya mengenai biaya, kemudian mengenai apa saja sih syarat persyaratan untuk mendaftar di MTS kita Surabaya, juga bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk memberi pertanyaan atas apa yang ingin ditanyakan Bapak Kiai Haji Ahmad Mujib Mutohor atau mengenai MTS kita. Monggo dipersilahkan. Oke, kami buka dua pertanyaan untuk sesi pertama ini. Monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Maaf. Untuk guru boleh kan tanya? Mungkin sambil nunggu para peserta bertanya. Ada pertanyaan itu di chatting itu, mungkin bisa disampaikan. Pertanyaan di chatting. Pak Ali bisa dihandle, Pak Ali. Ya, monggo Bapak Ibu yang pertanyaan mengenai Quranic Parenting ini juga. Di chatting itu sudah ada yang bertanya, Ustaz tadi. Coba dibuka di chatting, sudah ada yang bertanya itu.
Bu Aida bisa dibantu, yang chatting bisa disampaikan Bu Aida. Chatting ini terdapat mengenai penggunaan Indonesia Pintar di Anawawi. Coba saya membantu ya untuk membacakan ya. Bagaimana tips membentuk keluarga Qur'ani? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi memang tema besar kita adalah membangun keluarga Qur'ani, tetapi memang pada malam hari ini kita fokus di pembahasan anak di dalam Al-Qur'an. Insyaallah pertanyaan itu nanti kita akan kupas di sesi berikutnya, tapi tidak apa-apa saya jawab terlebih dahulu bahwa membentuk keluarga Qur'ani yang pertama, dasar yang paling kuat adalah menciptakan keimanan yang kuat di antara sesama. Baik anak, suami, istri yang ada di rumah itu bagaimana memiliki keimanan yang kuat. Sebagaimana kita pahami, kita sebagai umat Islam meyakini bahwa al-iman yaitu bayarus. Iman itu bisa tambah, bisa kurang, tergantung amal perbuatan kita. Maka dari sini, cara yang paling tepat ketika seseorang ingin membuat keluarga itu jadi keluarga yang Qur'ani, salah satu pertama adalah keimanan itu diperkuat. Kemudian yang kedua, salah satu praktek atau cara yang bisa dilakukan sebagai keluarga Qur'ani adalah yang kedua, bagaimana ritual-ritual atau kegiatan sehari-hari di dalam rumah itu mencerminkan atau mencerminkan perilaku yang sesuai dengan Al-Qur'an. Contoh kecil. Ini contoh kecil tetapi terkadang kita mengabaikannya. Contoh kecil, membiasakan masuk rumah mengucapkan salam. Membiasakan ketika makan berdoa. Membiasakan ketika mau tidur berdoa. Membiasakan ketika beraktivitas mau pergi berdoa. Semua apa yang menjadi rutinitas hariannya, dia selalu berdasarkan apa yang menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an, baik hadis, maupun kalam-kalam ulama. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, kuatkan keimanan, yang kedua adalah bagaimana melakukan pembiasaan-pembiasaan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, tuntunan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, jangan sampai rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Qur'an di dalam. Boleh anaknya, boleh bapaknya, boleh ibunya, tetapi alangkah sempurnanya, alangkah indahnya ketika anak yang membaca Al-Qur'an, istri yang membaca Al-Qur'an, suami yang membaca Al-Qur'an. Maka dari situ, dari tiga ini akan terbentuk keluarga Qur'an. Yang keempat, biasakan sholat sunnah di rumah. Entah duha, entah tahajud, entah sholat hajat, ataupun sholat-sholat yang lain, sholat sunnah itu dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, supaya rumah kita tidak seperti kuburan yang itu tidak pernah diserangi oleh cahaya dari Allah SWT. Mungkin itu Ustaz Saiful, terima kasih atas bantuannya menyampaikan pertanyaan. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan. Ini dihandle oleh MC atau dihandle oleh Pak Ali? Silakan. Yeah, untuk Niki ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yakni, Seberapa besar porsi orang tua dalam Islam dalam memilih pendidikan anak? Karena terkadang pilihan orang tua tidak sesuai dengan keinginan sang anak. Baik. Ada pertanyaan lagi, Bu Aida? Itu kelihatannya ada chatting sekalian. Kalau kita belum dikaruniai anak,
Apa itu artinya kita belum dipercaya untuk menjaga amanah? Baik. Yang pertama, kaitannya seberapa besar porsi orang tua menentukan alur pendidikan anak. Jadi begini, memang kita dianugerahi oleh Allah, tipe anak itu macam-macam. Maksud saya, sebagaimana dulu kita masih remaja, panjenengan yang kuliah, yang sekolah, yang pernah sekolah, pernah mondok, pernah kuliah, pasti merasakan punya kawan yang berbeda-beda. Ada yang orang memang punya cita-cita tanpa didorong orang tua pun sudah bisa berjalan. Ada yang harus didorong sama orang tuanya. Ada yang tidak. Maka sebenarnya besar dan kecilnya itu adalah bergantung situasi person by person anak. Kadang kan ada anak yang tipenya tanpa diarahkan orang tua, dia sudah tahu saya harus kemana. Tapi ada yang tipe anak, apa jari bapak atau apa jari ibu, itu juga ada. Jadi sebenarnya porsi besar ataupun kecilnya, lihat masing-masing anak kita. Kita ini, kayak saya punya anak 4, mungkin jenengan punya anak 2, anak 3, anak 5. Tipe anaknya beda-beda. Ada yang cuma diarahkan sekali aja dia sudah jalan sendiri. Ada yang enggak, dia harus didorong, harus dituntun, itu ada. Jadi kalau ngomong porsi, standarnya bukan orang tua itu porsinya sekian, bukan. Tetapi lihat person by person dari anak itu sendiri, dilihat dulu. Kalau coba kita bayangkan, orang tuanya enggak pernah sekolah, enggak pernah mondok, enggak pernah mengenyam pendidikan, SD pun enggak lulus, mau mengarahkan bagaimana? Yang bisa paling global, pokoknya anakku belum mondok sudah, dia enggak tahu setelah mondok jadi apa juga enggak tahu. Pokoknya anak saya mau sekolah, dia juga enggak tahu anak saya setelah sekolah itu jadi apa juga enggak tahu. Jadi tetap lihat real anak, lihat kondisi pribadi orang tua, itu sangat mempengaruhi porsi ataupun tidaknya. Kadang ada orang tua yang sama sekali enggak ngurus pendidikan anaknya, pokoknya pasrah kiai inilah, terserah kiainya mau anak saya mau diarahkan kemana, pasrah, itu juga. Jadi tetap lihat person by person, lihat anaknya, lihat orang tuanya, macam-macam. Prinsipnya seperti itu. Yang kedua, kalau kita belum dikasih oleh anak, apakah berarti kita belum dikasih amanah? Belum tentu. Belum tentu. Karena orang tidak dikasih, itu bukan berarti dia tidak bisa mengemban amanah. Belum tentu. Terkadang Allah tidak memberi satu nikmat, tetapi Allah memberi nikmat yang lain. Saya contoh kecil saja, tidak usah jauh-jauh. Mungkin kita langsung spesifik. Ada orang belum dikaruniai Allah keturunan. Tetapi karena belum dikaruniai Allah keturunan itulah, sehingga rezekinya dia bisa buat bantu orang banyak. Karena secara pengeluaran dia hanya berdua, suami istri. Tidak ada pengeluarannya, sehingga dia bisa bantu banyak orang. Maka anugerah enggak itu bisa membantu orang? Fadl itu anugerah. Punya anak itu anugerah. Dan ketika seseorang tidak dikasih satu anugerah, atau belum dikasih satu anugerah, bukan berarti dia tidak bisa mengemban amanah. Lah wong belum dikasih kok, kita sudah menilai itu belum bisa mengemban bagaimana. Orang dikatakan bisa mengemban atau tidak ketika dikasih, baru dilakukan, baru kita bisa ngomong dia bisa mengemban atau tidak. Jadi tidak semua orang dikasih anugerah yang sama, tapi kadang dia dikasih anugerah A, yang lain tidak dikasih anugerah A, tapi dikasih anugerah B. Yakinlah bahwa panjenengan mungkin yang hadir di sini belum dikaruniai Allah keturunan, jangan putus asa, tetap minta kepada Allah, tetap minta. Saya punya banyak teman jamaah juga, itu ada yang 11 tahun baru punya anak, ada yang 8 tahun baru punya anak, ada yang bahkan 15 tahun baru punya anak. Jadi jangan putus asa. Semua selama kita masih dikasih oleh Allah kenikmatan sehat, kenikmatan hidup, kenikmatan itu semuanya, yakinlah bahwa harapan itu tetap masih ada. Dan kita tetap harus husnudzon kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah sekarang itu yang terbaik untuk kita. Itu yang harus kita paham. Baik, Bu Aida. Ada lagi ya? Tidak ya, ini termin terakhir ya. Oke. Silakan dibacakan pertanyaan.
Seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan anak dan bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang Qur'ani? Baik. Sudah, ada lagi? Tonton. Sudah ya. Bagaimana mendidik? Sampun. Baik, bagaimana menciptakan lingkungan yang Qur'ani? Terus yang kedua apa tadi, Bu Aida? Yang kedua, menciptakan lingkungan yang Qur'ani juga lingkungan pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan. Oh, pengaruh. Okay. Jadi begini, ada satu pemahaman yang harus kita perhatikan betul, bahwa yang namanya pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu momen dia itu pernah menyampaikan seperti ini, membeli pengibaratan atau tamsil. Orang yang bergaul dengan orang yang usahanya minyak wangi itu kemungkinannya bisa tiga. Satu, insya Allah kalau tidak salah ini hadis ya. Kalau saya tidak salah, insya Allah hadis. Jadi, satu, dia bisa beli minyak wangi dengan temannya yang bakul minyak wangi. Yang kedua, atau kemungkinan yang kedua, dia dikasih hadiah oleh temannya yang punya minyak wangi. Atau yang ketiga, minimal dia mencium bau harum dari jualan temannya minyak wangi. Jadi orang kalau dekat dengan bakul minyak wangi, itu kemungkinannya punya teman yang jualan minyak wangi. Kemungkinannya tiga. Dia kalau beli mudah karena punya sahabat. Yang kedua, dia bisa dapat hadiah juga karena sahabat. Atau bisa juga karena dia akan mencium bau harum karena berdekatan dengan orang yang jualan minyak wangi. Kemudian sebaliknya, Rasulullah memberi perumpamaan juga. Orang kalau bergaul dengan pandai besi, maka dia akan mengalami dua kemungkinan. Satu, bisa terjadi pakaiannya terbakar karena dekat-dekat dengan api. Atau yang kedua, dia terkena bau yang tidak mengenakkan karena di situ ada pandai besi yang sedang membakar. Maka ini bukti bahwa orang sekitar, kita ngomong lingkungan itu berarti orang sekitar, dan kita ngomong lingkungan tidak melulu tetangga kita, bisa saja bapak ibu kita juga lingkungan yang membentuk kita. Maka sangat besar sekali pengaruh orang yang berada di sekitar kita. Nah, tinggal kita, anak kita ini kita dekatkan dengan lingkungan yang mendukung kehidupan mereka menjadi baik, atau bahkan malah sebaliknya. Minimal dari keluarga terkecil. Kalau memang kebiasaan bapak ibunya baik, anaknya insya Allah akan baik. Nah, keluar sebentar, tetangga kiri kanan. Keluar lebih luas lagi, teman sekolah. Apalagi kalau kita dipondokkan, ya sudah lingkungannya ya teman-teman pondok. Jadi kalau ditanya seberapa besar, sangat besar sekali sebagaimana perumpamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kalaupun tidak beli, kalaupun tidak dikasih, minimal itu kena baunya. Kalaupun tidak terbakar, dia minimal kena kecipratan bau yang tidak enak dari mandi besi. Gitu Bu Aida. Itu aja ya. Apa tadi? Itu ada pertanyaan tadi Alif kata itu apa? Ya, Anton Malik. Mana yang lebih didahulukan menurut Ustadz, anak belajar membaca alif batak dahulu, kemudian harokat, atau mampu meniru orang tua melafalkan Al-Quran terlebih dahulu? Oke, sudah ya. Mirna, ini ya. Ada yang tanya berkaitan dengan MTS apa tidak? Ya, kalau ada, nah, kalau MTS biar dijawab sama Ibu Kepala Madrasah. Baik, saya jawab dulu untuk tadi didahulukan mana, menirukan orang tua untuk hafalan-hafalan atau diajarkan alif, ba, ta, dan lain-lain. Jadi sebenarnya antara mengajarkan ma'rifatul huruf, mengetahui huruf, dengan yang namanya menghafal,
itu sebenarnya kecerdasan yang berbeda-beda. Yang satu kecerdasan dalam menghafal, yang satu kecerdasan dalam menangkap apa yang dilempar oleh guru atau orang tua. Jadi sebenarnya ini tidak perlu dipisah, oh harus mengenal huruf dulu baru menghafal. Enggak, karena ini memang kecerdasan yang berbeda dan itu bisa berjalan berbarengan. Jadi enggak ada masalah. Mereka berlatih untuk menghafal, tapi juga mereka juga belajar untuk mengetahui huruf. Sebagaimana kita pahami, orang belajar mengetahui huruf hijaiyah dan lain-lain itu ada tahapannya. Satu, ma'rifatul huruf al-hijaiyah, mengetahui huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, za. Kemudian ma'rifatul harokat, ya mengetahui harokat al-amadbu, al-madbumah, al-maksuro, al-maftuhah. Diketahui. Terus kalau sudah nanti sudah berbicara tentang al-mudud, yaitu bacaan-bacaan panjang, sudah berbicara tentang nusakinah, kemudian baru masuk level lagi, kemudian belajar ahkamul mim, ahkamun nun, kemudian naik level lagi, sudah belajar tentang konsep khorijul huruf, sifatul huruf. Banyak pembahasan-pembahasan bisa sampaikan kurang lebihnya, itu yang terutama tentang pertanyaan terakhir insya Allah di MTS kita akan diajarkan, karena di Pondok An-Nawawi itu di sekolah formalnya anak-anak tidak langsung menghafal Al-Quran, mereka harus belajar yambu'a dulu mengenai bacaannya, baru kemudian hatam Al-Quran binador 30 juz dulu, baru kemudian baru proses tahfidz. Jadi tidak tiba-tiba anak masuk MTS langsung tahfidz, enggak. Dicek dulu bacaannya, dia harus hatam yambu'a, hatam nulis yambu'a, kemudian setor Al-Quran 30 juz binador, baru kemudian baru bisa menghafal Al-Quran. Mungkin itu Bu Aida, insya Allah sudah cukup. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Mujab Mutohar atas jawaban beliau. Masya Allah sangat memuaskan bagi kita. Tibalah kita pada acara yang terakhir yakni penutup dan doa. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Mujab Mutohar, kami silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'am wa kafi majid ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Qawiyu, ya Matin, ya Sami'u, ya Basir. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, keturunan-keturunan yang salih-salihah. Anugerahkan kepada kami, ya Rab, pasangan yang selalu menenangkan hati, membuat kita semuanya dekat kepada Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, dekatkan kami dengan sahabat-sahabat yang baik, jauhkan kami dari rezeki yang haram. Allahumma ya Allah, takdirkan untuk kami, untuk anak-anak kami, untuk saudara-saudara kami, ya Allah, bisa menunaikan ibadah ke tanah suci kota Makkah, tanah suci kota Madinah, bisa berziarah kepada Rasulullah, bisa berkunjung ke Baitul Maqdis, menunaikan haji di kota Makkah, menunaikan umrah di kota Makkah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, keturunan-keturunan salih-salihah. Anugerahkan kepada kami, ya Allah, keturunan-keturunan min hamalatil Qur'an, min hamalatil Qur'an, wa min hamalatil Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Telah usai webinar kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita, juga bagi anak didik kita, anak turun kita.
Kami ucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Muthohar selaku narasumber kami pada malam hari ini, juga kepada beliau Ibu Yusi selaku Kepala Madrasah MTS kita, serta segenap asatid staf MTS kita. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya para Bapak Ibu pada webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, sebelum saya akhiri, pada sesi terakhir ini diminta oleh beliau Ibu Yusi untuk menyalakan kamera. Menyalakan kamera. Menyalakan kamera semuanya. Kita foto. Dar. Indol. Mangan apa nak? Baik, Bapak Ibu silakan arahkan senyum semanis-manisnya ke kamera. Senyum semanis mungkin ke kamera, saya ambil gambar dalam hitungan 1, 2, 3. Aku tahu juga, Ano. Terima kasih, insya Allah akan kami share gambarnya. Oh, mohon maaf sekali lagi, mungkin ada tadi yang tertinggal. Baik, saya ulangi pengambilan gambar untuk sesi Quranic Parenting malam hari ini. Senyum manis, 1, 2, 3. Baik, insya Allah akan kami share, akan kami bagikan foto malam hari ini ke WA masing-masing peserta seminar malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akhiri webinar Quranic Parenting pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala tutur kata atau perbuatan yang kami perbuat baik sengaja atau tidak disengaja. Rabbi ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Malif. Kamu background-nya kuning kan? Atenuan ilmu nih, Gus. Sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.